puasa sebentar lagi datang. Tahu deh. Kalau ibu-ibu pasti sudah mikirin belanja nih, pasti udah pengen ke supermarket atau ke pasar, karena pasti mikirin sahur besok makan apa, buka puasa makan apa gitu. Kami pun hari ini akan pergi ke supermarket. Mungkin nanti akan ada yang tanya, emang boleh keluar di Korea gitu dalam situasi seperti ini? Sebetulnya di sini di kota Seoul memang tidak dilarang untuk keluar ke supermarket. Cuma memang dianjurkan harus terus berhati-hati, pakai apa neng? Masker. Pakai masker. Terus bawa hand sanitizer ya. Iya. Dan juga tetap jaga jarak gitu. Nah, sekalian belanja, hari ini kita mau kasih lihat juga gimana situasi supermarket di Korea saat ini. Tuh, yuk berangkat yuk. Ya. Yuk, let's go. Tuk tuk tuk. Yuk, yuk. Masker, okay? 윤지, 준비됐어? 네. Okay, 가자. 마트 오랜만에 와서 애들이 너무 신났어요, 지금. 어? 여기요. 가자. 이제 가자. 어 세일. 어. 이거 어디가 마지막 쭉. 내가 차다 단으로. 어? 나이 가르가냐? 어? 가르가냐 나이? 어? 어, 싸? 야, 이놈이 대단하다. 여보, 다 됐어? 가자! 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 오, 다시 한 번! 아, 그거 안 돼. selesai belanjanya. Tadi kita supermarketnya itu supermarket yang seperti gudang gitu, gede-gede ya, Nek? Iya. Besar ya. Mereka jualnya dalam kemasan besar-besar seperti ini. Rasanya pas untuk kami karena kami ada berlima, satu rumah. Jadi peluang agak banyak dan harganya pun lebih murah daripada di supermarket lain. Agak lebih murah. Agak lebih murah ya. Iya. Itu sepertinya harga hampir sama dengan kita beli online. Ya. Gitu. Gitu. Ya. Anak-anak, sekarang kita kasih tahu keluarga online kita udah beli apa aja. Dari sebelah situ neng kasih lihat apa. Ini telur. Berapa sasa uli? Ada berapa? Telurnya ada berapa? Dan ini tuh saku.
밑에 줘. 에디 방 di bawah itu sama sama yang di atas. 이 tinggal dikali 2. 여기 써 있어, 수자. 애플로. 그리고 또 apalagi? 피상. 기나프릇. 어, 맞아. 빌. 굴라. 이니 나시. 브라스. Nasinya belum jadi. Beras. Mie goreng. Apa? Mie goreng. Berapa kali terasa? 20개. 맞아요. Nah ini baru pertama kali kita nemu Indomie di supermarket yang tadi itu. Senang sekali ketemu dan bangga sekali rasanya Indomie bisa ada di Korea, di supermarket Korea di mana aja. Harga juga? Lebih murah. Harga juga lebih murah daripada di supermarket Itaewon yang di food foreign market itu, Kang. Ya, kalau ini. Lebih murah. Indomie. Sebelah sini Dede, ada apa aja? Susu. Wah, jangan diangkat berat. Roti. Ini cheese. Ini dangmyeon. Ini kalau di Indonesia mungkin sama mirip-mirip sama. Ini biasanya kita bikin capcay atau bisa bikin campuran buat bulgogi dimasukin. Iya. Ya. Makaron. Makaron. Mau satu? Makaron. Makaron? Makaron mungkin. Enggak, kita nggak beli makaron. Ini? Ini bukan makaron. Pernah sama boyoji. Makaron mau. Makaron? Mau dibuka makaronnya? Makaron aja. Makaron. Makaron, Nenek mau pilih yang warna apa? Nenek mau yang pink? Makaron? Silakan dimakan. Terus Dek, apa lagi nih? Ini ada cemilan anak-anak. Yang ini udah dibuka, udah dieksekusi di mobil tadi sama anak-anak. Ini yogurt. Yogurt kesukaan siapa? Yujin, 무슨 맛이 제일 좋아 요거트? 이 맛? 내가 현은 플레이버더라. 이 안아가닥 lebih suka yogurt yang plain, nggak ada rasanya apa-apa. Terus ini tahu. Ini apa coba? Jamur. 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 Jamur 아니고. 자물. 자물. 나시 푸티 인싸. 한번 꺼내볼까? 이니 나시 푸티 인싼. 이니 kalau di rumah kita sebenarnya jarang banget pakai nasi seharian itu yang dimasak. Cuma ini kita beli untuk darurat aja. Caranya gampang, jadi cuma dibuka setengahnya, terus di microwave sekitar 2 menit. Ya. Jadi bisa dimakan. Kalau di Indonesia kan, Kang, kalau menjelang Ramadan atau Lebaran itu biasanya harga di pasar, harga sembako di pasar atau supermarket itu biasanya naik biasanya. Di Malaysia sama nggak ya? Gitu. Coba keluarga online di Malaysia nanti boleh di komen di bawah. Kalau di Korea tidak ada pengaruhnya sama sekali ya, Kang? Ya, harga nasi atau beras atau buah-buahan atau sayur-sayuran itu tergantung cuaca atau tergantung perkebun gimana. Kalau ada banjir atau terlalu keringan, jadi harganya mungkin naik. Kalau saya lihat, Kang, harga gas sembako yang kami beli juga harganya tidak banyak naik kecuali telur. Telur ada kenaikan sedikit, Kang. Mungkin ada pengaruh karena situasi belakangan ini. Ya, Kang? Mungkin. Mungkin keluarga online penasaran, berapa sih harga beras di Korea gitu? Telur berapa sih harganya gitu, ya. Kang? Kita kasih tahu ya, kebetulan ada beberapa sembako yang kita beli. Beras, kita beli 10 kilo, 31 ribu won. Ya. Ini beras yang rata-rata, jadi masih ada yang harga di atas, ada yang harga di bawah juga. Harga telur, 60 pieces itu harganya 8.180 won. Boleh dibandingkan keluarga online di Indonesia atau di Malaysia sama harga di sini. Terus gula pasir ini 5 kilo, 5.780 won. Satu lagi deh, pisang. Pisang kan buah tropis di Indonesia banyak banget, di Indonesia murah banget gitu. Satu sisir, 3.980 won. Nasi instan 20 bungkus itu 8.980 won. Jadi satunya kira-kira 500 won gitu ya, Kang? Ya, kurang. Susu satu jerigen tadi 3 liter. 3 liter harganya 5.080 won. Apalagi yang mau dikasih tahu ya? Sotang itu. Barana? Ini deh, kasih strawberry. Ya. Strawberry Korea. 1 kilo 8.980 won. Buah pir isinya, buah pir Korea yang besar-besar isinya ada 7, kita 12.980 won. Roti, Kang, kasih tahu kan. Oh, roti. Roti tawar, toast, panjang dan besar. Ya. 2 bungkus 4.000 won. Tahu. Tahu. Ada tahu, tahu. Tubu 1 kilo 1.700 80 won. Jamur. Jamur. Ini jamur oyster. 2.280 won.
Ini kurang lebih 500 gram. Indomie. Indomie kalau di Korea harganya berapa? Ya, ini 20 bungkus. Ya. 8.480. Kurang lebih satunya berarti 400 sekian won. Ya, Kang? Ya. Buka isinya kayak apa ya? Di Indonesia belum pernah lihat nih bungkus gede kayak gini nih, Kang. Indonesia에서도 저희 이제 박스로 사 먹었는데 좀 스타일이 달라요. 박스 박스 카르스. 아, 잘 아시죠? 한국어로 앞에도 써 있고요. 그다음에 뒤에도 아다 차라 믿기냐. 자또 보고 있으니 있으냐. 이 슈퍼마켓에 tadi seandainya kita pengen beli indomie cuma satu begini gitu, enggak bisa. Jadi harus belinya segini. Iya. Gitu. Kalau mau beli indomie satuan itu paling kita ke Dewa. Ini hampir semua sudah yang bisa dibandingkan di Indonesia ya kan? Sebagian dari kita akan menghadapi bulan puasa sebentar lagi dalam situasi belakangan ini yang cukup sulit. Kesulitannya bukan cuma dirasakan oleh keluarga online di Indonesia, di Malaysia, tapi kami pun di sini, di Korea, semua menghadapi kesulitan yang sama ya kan? 한국에서도 그래도 벌써 되게 좀 한참 됐어요. 힘내세요! Ya, sama-sama. Kita semangat. 힘내세요! Sebelum puasanya dimulai, kami sekeluarga mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga puasanya keluarga online yang menjalankan lancar. Terima kasih sudah nemenin kami belanja persiapan Ramadan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Like. Comment. Ayo. Are you okay?